Ada seorang tubuh sang setan handalnya lepas rubah. Daripada nenek angkat kembali. Hanya titikku ada kedok di sana. Baca! Akhirnya sambaran dari seorang pendek. Dan poin yang pertama untuk Hati Mentari SPC. Syukur, syukur. Iya, kecayaan. Hati sana masih ada kebulangan sudah angkat kembali. Masuk kali ini, Dan. Pokok nampaknya ini pendek pertahanan dari seorang Agus. Kembali untuk tim SBC. Hati sana masih ada seorang gembuk. Gembuk timang-timang sekulit bunda. Lepasnya sudah. Terima kembali. Hanya ditipu kali ini terdik nampaknya. Seorang Asefa. Hati sana masih ada seorang Sefa. Sefa timang-timang sekulit bunda. Ambil jalan-jalan satu bulan ke lepas sudah. Terima ketok. Gagal nampaknya kali ini seorang ketok. Dan poin kembali untuk Hati Mentari Adonas Muda. Hati sana masih ada seorang Sefa. Sang pengatur strategi kali ini lepas sudah. Keluar nampaknya kali ini membawa poin sia-sia. Menembak kundi-kundi poin untuk Hatim SBC. Hati sana masih ada seorang Agus. Agus timang-timang sekulit bunda. Lepas sudah kali ini. Terima dan angkat kembali. Masih kali ini. Oh, terdik kali ini nampaknya seorang Fadi. Tak mau membuang poin sia-sia pelan namun jatuh di bidang yang kosong. Poin bertambah untuk Hati Mencari Tunas Muda. Di sana masih ada seorang Reza. Terima karyo angkat kembali kayu. Masih selamatkan angkat kembali kali ini. Juki. Keras. Kali ini sambaran dari seorang Zaki. Mana suara mulai? Hati sana masih ada seorang Reza lepas sudah kali ini. Terima karyo angkat kembali kali ini. Atepos tembus kali ini benteng pertahanan dari seorang Tepos. Kembali di sana masih ada seorang Agus Tepos. Agus Tepos timang-timang si kulit budar. Lepas sudah dengan kecepatannya. Terima angkat kembali. Layar kuntan kali ini oleh seorang Zaki. Dan pindah poin kembali untuk Tunas Muda. Hadir sana masih ada seorang Zaki. Zaki timang-timang si kulit budar. Lepas sudah. Terima tepos angkat kembali kayun. Agak kali ini variasi serangan diperankan oleh seorang kayun. Dan poin kembali untuk tim Tunas Muda. 6-4. Masih ada seorang Zaki. Zaki timang-timang si kulit muda. Ambil atasan lokal sudah. Terima ketok angkat kembali. Pendek. Layar kuntas kali ini seorang pendek. Dan poin kembali untuk Hati Mentari SVC. Di sana masih ada seorang pendek. Pendek lokal sudah. Terima angkat kembali. Masuk kali ini sambaran dari seorang Dwi. Hati sana masih ada seorang Fadi. Fadi timang-timang si kulit muda. Ambil acang-acang satu, dua, tiga, empat, sudah. Terima ketokan enak angkat kembali. Karyo! Keras sekali itu sambaran seorang Karyo. Dan masuk poin bertambah kembali untuk Hati SBC. Di sana masih ada seorang Kayun. Kayun lepas sudah. Terima dengan yang angkat kembali oleh Dwi. Sambaran menyerang kali ini berangkat seorang dua. Apapun yang kata-kata baik kembali untuk Adonas Muda. Di sana masih ada nomor punggung 7 seorang Arta. Arta lepas sudah kali ini masuk. Dan baik kembali untuk Adonas Muda. Masih ada seorang Arta. Arta tiba-tiba sebelum sudah lengkap sudah. Terima kentok. Langsung disebar kali ini. Masih selamatkan angkat Arta di sana. Dua. Tapi kali ini dua. Angkat kembali Agus. Mampu mencuri kali ini seorang Agus. Menambah pundi-pundi poin kembali untuk Hatim SVC. 7-9. Oke, kembali lagi ke pertandingan. Hadis sana masih ada seorang Karyo. Karyo.
Aryo timang-timang si kulit Buddha. Lakukan sudah pendek tadanya bola terima. Angkat kembali. Zaki masih ke belakang masih ada ketok. Agusan tinggal ini nama banyak. Seorang Agusan poin bertambah untuk tim SVC. 9-9. Adi selama saja seorang Karyo. Karyo lakukan sudah masuk. Nampaknya kali ini terjadi miskomunikasi dari seorang Zaki dan Buwe. Masih ada seorang Karyo. Karyo timang-timang si kulit budar. Lakukan sudah. Terima dan enaknya Arta angkat kembali oleh Buwe. Hanya ditipu Mas Jada. Tepo sekali ini. Tepo! Mas kali ini sampai ada seorang Agus Tepo. Tim Otrosmi diminta dari. Di sana Mas Jada seorang Karyo. Open speknya FBC. Lakukan sudah. Terima Zaki angkat kembali. Hanya ditipu. Mas Jada selamatkan. Keras kali ini sampai dari seorang Agus Tepo. Masuk. Dan menambah pundi-pundi poin untuk tim dari SVC. Di sana masih ada seorang Karyo. Lepas sudah gagal kembali kali ini. Nampaknya dapat kembali untuk SVC. Di sana masih ada seorang Karyo. Karyo timang-timang si kulit muda. Lakukan sudah. Terima. Angkat kembali kali ini. Dua yang membantu di sana. Ada Karyo. Angkat kembali. Aduh. Poin tepat kali ini diberikan oleh seorang Agus dan poin kembali untuk tim dari SVC. Kembali di sana masih ada seorang Karyo. Karyo lepas sudah pendek dan terangkat kembali kali ini Arta. Hanya ditipu ke luar dan banyak kali ini seorang Arta membuang poin sia-sia dan menambah pundi-pundi poin untuk tim dari SVC. Ada Karyo. Lakukan sudah angkat kembali oleh dua. Keras, masih ada Karyo membantu di sana, angkat kembali, kayu, makuh, nampaknya kali ini seorang Seva menyentuh untuk maring dan poin kembali untuk tim SVC 12. Adi sana masih ada seorang Karyo, Karyo lepas sudah, lima dengannya angkat kembali, dua, masuk kali ini sampai dari seorang Grepang. Poin kembali untuk SVC 17-9. Di sana masih ada seorang Karyo. 1-2-3 kalau sudah pendek dalam lagi Mas Zaki. Angkat kembali kali ini gue. Hanya ditipu. Angkat kembali kali ini siapa dia pendek. Keras kali ini. Dan keluar dah. Pindah poin untuk Tunas Muda. Di sana masih ada seorang gue. Gue lama sudah kali ini. Dengan kehasilannya angkat kembali. Agus. Masuk kali seorang dari seorang Agus. Kembali di sana. Masih ada seorang Kembu. Sang pengatur strategi lepas sudah. Langsung disambar kali. Masih selamat angkat kembali. Nanti pos. Masih selamatkan. Siapa dia? Angkat kembali. Zaki. Akan banyak kali ini seorang Zaki. Nah, nambah pun diberi poin kembali untuk SPC. Kembali di sana masih ada seorang Kembu. Lepaskan sudah. Terima Arta angkat kembali. Gue. Sabaran 3 meter kali ini. Masih ada Agus Batu. Pendek. Namun sayang berikut sayang. Enteng perlahan terlalu kokoh. Tak mampu tergebel dan baik kembali. Untuk Tunas Muda. Di sana masih ada seorang Seva. Seva lepas sudah. Pendek terlalu terima ketua angkat kembali. Agus. Lagi-lagi kali ini seorang Agus. Mampu memporak-porak benteng pertahanan dari tim Tunas Muda. Di sana masih ada seorang Agus Cungkring. Lepas sudah angkat kembali. Posing saja namun jatuh di bidang yang kosong dari seorang Ovandi. Poin bertambah untuk Tunas Muda. Kembali di sana masih ada seorang Reza. Reza lepas sudah kali ini terima kentok angkat kembali. Masuk kali ini sambar dari seorang Agus. Di sana masih ada seorang Tepos. Tepos timang-timang si kulit bundar. Ambil ada-ada 1-2 lepas sudah.
Pengmodern angkat kembali kali ini hanya ditipu. Masih selamatkan, ada Karyo di sana. Pressing ke belakang, masih selamatkan kembali angkat. Zaki kali ini masih ada Tepos. Angkat kembali, masih ada Karyo membantu di sana. Umpan kembali, siapa dia? Masuk kali ini jauh. Poin kembali untuk FVC. Kedudukan sementara 22-12 Jogja Solo. Katuan masih ada Agus. Makan sudah. Tipu kembali kali ini masih selamat angkat kembali. Poin tepat kali ini diperlukan oleh seorang penceng jatuh di bidang kosong dan poin bertambah untuk tim FVC. Di sana masih ada seorang Tepos. Tepos akan sudah main di atas bola. Terima angkat tunduk kali ini kayu ke batu. Pendek masih selamatkan angkat kembali Karyo. Masuk kali ini sabaran seorang Karyo. Dan satu angka lagi untuk SBC. Baik flashe yang di belakang minta tolong dimatikan. Flashe. Oke. Kembali ke pertandingan. Hati sana masih ada seorang Zaki dari Tunas Muda. Tiba-tiba si Kudra lepas sudah. Terima ketok angkat kembali Karyo. Keras ini sabar dari suara Karyo. Dan mampu mengakhiri di set yang pertama. Oke, kembali lagi ke pertandingan. Di sana masih ada seorang Seva. Seva lepas sudah, terima petik. Angkat kembali. Oh, adik-adik Lasri, adik. Aku tidak lagi masih. Oke, kembali lagi ke pertandingan. Di sana masih ada seorang. Kembali lepas sudah. Prima, angkat kembali kali ini. Suki masuk kali ini sabaran dari seorang Zaki. Di sana masih ada nomor punggung 8. Seorang Reza kali ini. Reza tiba-tiba si kulit muda lepas sudah. Terima dan erangnya angkat kembali. Pendek masih selamatkan. Harta membantu di sana. Masih ada ketok angkat kembali Agus. Keras kali ini sampai dari seorang Agus. Nah, poin bertambah untuk tim SBC. Di sana masih ada seorang Agus Cungki. Timang-timang si kulit muda lepas sudah. Pendek dalam urang. Akan ini nampaknya seorang duit resep yang kurang sempurna dan poin bertambah kembali untuk SVC. Di sana masih ada seorang Agus lepas sudah terima duit angkat kembali Zaki. Terbentuk nampaknya kali ini sambaran dari seorang Zaki dan poin kembali untuk tim SVC. Di sana masih ada seorang Agus lepas sudah. Terima akan kembali Arta. Keras kali ini sabaran dari seorang Arta. Dan postball tentunya dan poin kembali untuk Bunas Muda. Di sana masih ada seorang Zaki. Timang-timang waktu sudah. Keluar kali ini terpusat ke sana nampaknya seorang Zaki. Dan poin kembali untuk tim SVC. Di sana masih ada seorang Petos. Tepos lekas sudah terima dan angkat kembali. Hanya di timur terbit nampaknya kali ini. Seorang penceng membatalkan gerak beri dari seorang guru. Di sana masih ada seorang Tepos. Tepos lima si kulit sudah lepas sudah. Masuk kali ini dah. Poin kembali untuk SVC. Di sana masih ada seorang Tepos. Tepos tiba-tiba si Kudra lepaskan sudah terima Zaki angkat kembali. Keras kali ini masih ada kebutuhan untuk angkat kayu kali ini. Karyo masih selamatkan ke belakang. Ada penceng membantu. Angkat kembali siapa dia? Zaki. Angkat kali ini sambaran 3 meter diberikan oleh seorang Zaki. Dan poin kembali untuk ASBC. Di sana masih ada seorang Agus Tepos. Gagal kali ini bola merancang menambah puding-puding poin untuk Tunas Muda. Di sana masih ada seorang Fadi lima si kulit berharapan sudah terima pendek kali ini langsung dimutakan oleh seorang pendek dan poin kembali untuk SPC.
Nah di sana masih ada seorang petek. Petek timang-timang si kulit pudar. Lakukan sudah. Tapi badan angkat kembali apa? Masuk kali ini sambaran dari seorang Alfa. Pindah poin kembali. Musuh tunas muda. Nah di sana masih ada seorang Alfa lakukan sudah. Terima kembali angkat kembali. Yo! Tampak lama. Nah. Poin kembali untuk Hakim SVC. Di sana masih ada seorang Kayun. Kayun lakukan sudah quicker handle-nya kali ini. Kurang sempurna kali ini. Resif yang diperankan oleh seorang Zaki. Poin bertambah kembali untuk SVC. Di sana masih ada seorang Kayun quicker handle-nya lepas sudah. Terima Zaki angkat kembali. Duit. Pasper. Apa yang terjadi? Pindah poin kembali untuk tunas muda. Lagi sana masih ada seorang gue. Gue timang-timang berlaku sudah. Terima pencek angkat kembali. Hanya ditipu. Masuk kali ini namanya terdip. Seorang Zeva. Pelan namun pasti jatuh di bidang yang kosong. Dan poin kembali untuk tunas muda. 11-6. Di sana masih ada duet. Oh, langkah kali ini resep yang diperankan oleh seorang agar ada poin kembali untuk tunas muda. Di sana masih ada seorang duet. Duet tiba-tiba cukup berlaku sudah. Keluar kali ini dua poin sia-sia dan poin bertambah untuk SVC. Di sana masih ada seorang Karyo. Aryo kali ini lakukan sudah. Terima dari Raja angkat kembali Zaki. Masih selamatkan. Siapa dia membantu ada Seva. Angkat tubuh kali ini. Agus. Angkat berakus. Masuk kali ini nampaknya. Sampai kali ini orang Agus Epos. Masuk dan baik kembali untuk SVC. Di sana masih ada seorang Karyo. Lakukan sudah, ada Arta membantu belakang. Zaki kali ini angkat kembali. Siapa dia? Agus Supri. Masih selamatkan ke belakang kali ini. Angkat kembali. Langsung disambut oleh seorang Agus Tepo. Poin kembali untuk SVC. 14-7. Masih ada seorang Karyo. Karyo lakukan sudah. Gagal kali ini resep yang diperagakan oleh seorang Arta. Tim otros ini kita dalamnya harus ada seorang Seva. Sang pengatur strategi timang-timang si kulit pudar. Lepas sudah kali ini pendek dan berat timang. Tepos kali ini, tepos! Keras kali ini sasaran dari seorang Agus. Tepos! One point kembali untuk SVC. Di sana masih ada seorang kembali lepas sudah kali ini. Prima angkat kembali. Masih selamatkan. Oh, gagal kali ini penyambaran bola dari seorang Kato. Satu di bidang yang kosong dan menambah pundi-pundi poin untuk tunas muda. Di sana masih ada seorang Fadi lepas sudah angkat kembali. Hanya ditipu ada Zaki membantu. Angkat kembali Zaki. Mampu menipu petang bertahanan dari seorang Agus Dopo. Habis salam masih ada seorang Agus Cungkri. Tiba-tiba si kulit bunda. Ambil antara-antara lepas sudah. Terima dua angkat kembali apa? Hanya ditipu. Oh, nampaknya kali ini seorang pencet. Ini tujuh hari medan poin kembali untuk tunas muda. Habis salam masih ada seorang Zaki. Zaki timang-timang si kulit sudah lakukan sudah. Terima Karyo dengan dirinya angkat kembali Agus Tepo. Keras. Akhirnya disambar petir kali ini. Hantaman dari seorang Agus Tepo. Kembali di sana masih ada seorang Tepo. Lepas sudah. Terima angkat kembali hanya ditipu. Terpasang kali ini nampaknya. Yang terkali seorang Alfa. Nah, poin kembali untuk SVC.
Nanti sana masih ada seorang Agus Sipos. Sayang beribu sayang bola begitu kau meninggalkan lapangan. Poin kembali untuk Tunas Muda. Di sana masih ada seorang Fandi. Fandi lepas sudah kali ini terima kempo angkat kembali. Ada Karyo. Tembus kali ini sambaran dari seorang Karyo dan poin kembali untuk SWC. Di sana masih ada seorang Petek. Petek tim masih klip bunda. Terima dua angkat kembali kali ini. Atta. Keras kali ini sambaran dari seorang Atta dan mengalai jari. Sembari dari seorang Karyo. Di sana masih ada seorang Arta. Lakukan sudah. Terima kentok. Angkat kembali. Hanya di situ. Saya selamatkan. Siapa dia duet. Tipu kembali masih ada Petek. Angkat kembali kali ini. Karyo. Keras kali ini. Masih selamatkan. Ke belakang ada Arta di sana akan kembali duet keluar kali ini sabar dari orang duet poin kembali untuk SPC 21-12. Di sana masih ada seorang kaya lepaskan sudah yang akan kembali masih selamatkan ada pecah kembali sana siapa dia Karyo ya ampun, kali ini seorang Karyo mampu bikin setempel di tengah-tengah lapangan. Masih ada seorang Karyo, terima, angkat kembali dari duet, pressing ke belakang masih ada Sipos, kembali Sipos, keras kali ini seorang Sipos. Sipos, kembali. Oke kembali lagi ke pertandingan. Bola masih dikuasai dari tim Tunas Muda di sana ada duet. Duet timang-timang si kulit udar. Lakukan sudah. Rionanya angkat kembali. Keras kali ini sudah cepat diperoleh seorang Agus dan main kembali untuk SPC. Satu angka lagi untuk SPC. Di sana masih ada seorang Karyo. Karyo lakukan sudah. Terima kasih. Akan kembali Zaki. Masih selamatkan. Ada Arta membantu siapa. Keluar sayang kali ini. Masih ada membawa poin sia-sia. Dan poin bertambah untuk Hati Mentari Tunas Muda. Seba kali ini. Terima kasih kalian juga. Lakukan sudah. Terima tepos akan kembali. Ya, Tabarano. Maklum kali ini dan mengakhiri tingkat yang kedua. Oke kembali lagi pertandingan. Terima kembali kali ini Zaki. Keras kali ini sabaran dari seorang Zaki. Tak mampu dipertahankan dan poin kembali untuk Atim Tunas Muda. Di sana Mas Zadra. Tim dari Tunas Muda seorang Fandi. Fandi tiba-tiba masih belum sudah lepas sudah terima Karyo. Angkat kembali Agus. Wih tepat kali ini di perangkat Agus. Belak buah masih. Dan baik kembali untuk SPC. Di sana masih ada seorang Agus Sukri. Lakukan sudah terima. Angkat kembali kali ini. Oh diskomunikasi masih ada Agus Batu sana. Ayo. Tertik nampaknya kali ini seorang kaya tak mau membuang poin sia-sia dan poin bertambah kembali untuk SPC. Di sana masih ada seorang Agus Tungkrik lepas sudah angkat kembali kali ini Zaki masih ke belakang ada Karyo Tepos lepas kembali kali ini sambaran sehari seorang Agus Tepos. Di sana masih ada seorang Agus Sukri. Tima-tima si kulit berlepas sudah. Terima duit angkat kembali. Hanya ditipu. Sayang beribu sayang kali ini nampaknya. Seorang kembung tak mampu menyelamatkan bola dan poin bertambah. Untuk Tunas Muda. Di sana masih ada seorang Zaki. Zaki lakukan sudah. Terima tanah yang angkat kembali. Dibayar kuntang kali ini oleh seorang Akayu.
masih ada seorang Agus Ripos. Agus Ripos akan sudah terima, akan diberi arta. Keluar kali ini sambaran dari seorang arta dan poin kembali untuk tim dari SWC. Di sana masih ada seorang Ripos. Lakukan sudah terima dengan energi kali ini keras. Masih nampaknya menolak bola yang kurang sempurna diberikan oleh seorang akan toh. Habis sana masih ada seorang Arta. Terima ketok dan akan kembali. Batal. Hektor kali ini seorang pendek menebakkan satu ubu-ubu. Habis sana masih ada seorang pendek. Pendek akan sudah. Terima Arta akan kembali. Hanya ditipu kali ini nampaknya terdik. Seorang Siva dan poin kembali untuk tim Tunas Muda. Masih ada seorang Siva. Siva timah-timah si kulit pudar. Ambil antara tangan Pak Sudra. Akal kembali kali ini. Nampaknya seorang Siva memprovinsiasi ada poin kembali untuk SWC. Masih ada seorang Kayu. Kayu kembali sudah. Terima dananya akan beri dua. Rasanya sambarannya dari seorang dua mampu diselamatkan dan poin terbaik untuk Tunas Muda. Adik sana masih ada seorang dua dengan gaya jantungnya akan sudah terima akan kembali Karyo. Dibayar kutang kali oleh seorang Karyo. Sambaran demi sambaran kali diperlukan oleh seorang Karyo. Di sana masih ada Karyo. Karyo akan sudah terima. Hanya ditipu ke belakang masih ada pendek membantu di sana. Tepos umpan kembali. Siapa dia? Zaki. Keras sekali ini sambaran dari seorang Zaki. Mengenai perutnya Mas Kentang. Di sana masih ada seorang Fatih akan sudah terima pendek angkat kembali Agus. Kerasnya ini saya keluar dan poin bertambah untuk tim Tunas Muda 7-8. Di sana masih ada seorang Fandi. Akal kami ini nampaknya Fandi terkesan kesan dan poin kembali untuk tim SWC. Di sana masih ada seorang Tunggu lakukan sudah terima dengan enaknya kali ini Fandi. Masuk kali ini namanya sambaran dari seorang Fadi terbaca gerak-gerik dan poin bertambah kembali untuk SVC. Masih ada seorang Kembul lepas sudah kali ini terima angkat kembali Zakir. Keras sekali kali ini sambaran dari seorang Zakir, namun tak mampu menjebol benteng pertahanan dari seorang Agus Kuadra. Lakukan sudah, terima dan enaknya kali ini ada duet masuk kali ini sambaran 3 meter diperangkat oleh seorang duet. Di sana masih ada seorang Fadi dengan gaya rambut pirangnya. Lakukan sudah, terima Karyo angkat kembali Tepos. Terbaca kenapanya kali ini gerak-gerik dari seorang Tepos dan poin bertambah untuk Tunas Muda. Di sana masih ada seorang Fadi. Wadi timbang-timbang si kulit pundar. Ambil antara-antara lakukan sudah. Terima dan nilainya angkat kembali. Keras. Masih selamatkan ada ketong sana. Nyok. Untang kali ini langsung dibayar oleh seorang Agus Tepos. Di sana masih ada seorang Agus Cukri. Lakukan sudah. Terima kembali kali ini. Ada dua. Kembali yang banyak kali ini seorang dua bagikan mesin pengina dari tim Tunas Muda. Di sana masih ada seorang Zaki. Zaki tiba-tiba sekulit pendek lakukan sudah. Keluar Mas Zaki kali ini terkesa-kesa. Bola begitu jauh di dekat lapangan. Dan poin kembali untuk tim SPC. Masih ada seorang Tepos. Terima agar kembali dua. Masih bisa selamatkan akan kembali dua kembali. Pokok kali ini nampaknya efek dari seorang Kayu bagaikan semen di
Bagus. Pelat poin kembali untuk SPSI. Prima Reza yang akan kembali kali ini Arta. Karena Arta kali ini namanya berakhir dari seorang Arta. Poin kembali untuk SPSI. Tiba resmi. Karena jam yang kedua yang mana Gelora Bakti Pandawa akan digetarkan oleh pemain-pemain pro liga. Kembali ke lapangan di sana masanya seorang Arta. Arta lakukan sudah terima angkat kembali Karyo. Racing yang sangat sempurna kali ini diperagakan oleh seorang Karyo. Masuk menambah menit-menit poin dari SVC. Di sana masanya seorang Peteng. Peteng kepasukan tinggi dan bulan terima angkat kembali kali ini. Dua masih selamatkan. Ada siapa membantu di sana? Siapa ada dua kembali? Masih selamatkan ada Arta membantu. Oh, nampaknya kali ini terjadi miskomunikasi. Nah, poin gratis untuk SPC. Di sana masih ada seorang Peteng. Peteng kepas sudah. Terima dan enaknya angkat kembali dua kali ini pasti ke belakang. Ada tepos membantu. Langsung dihambar kali ini oleh seorang Agayun. Akan kembali di sana masanya seorang Peteng. Peteng kali ini tiba-tiba melakukan sudah terima Arta angkat kembali. Hanya ditipu. Masuk dan poin kembali untuk Bunas Muda. Kembali di sana masanya seorang Sewa. Sewa tiba-tiba si kulit bundar. Ambil Arta lepas sudah terima Peteng. Angkat kembali Karyo. Keras kali ini sabar dari Sa. Orang Karya dan masuk pun kembali untuk SPC. Di sana masih ada seorang Kayun. Timang-timang si kulit bundar. Melakukan sudah. Terima Zaki akan kembali. Dua. Keluar Mas Dua. Ya, pun kembali untuk SPC. 20-20. Kembali masih ada Kayun. Pelan datangnya bola. Masuk kali ini nampaknya terdip seorang Kayu mencari bidang yang kosong dah. Poin kembali untuk SVC. Masih ada seorang Kayu. Kayu tiba-tiba sibuk terlakan sudah. Terima Arta akan kembali kali ini. Dua ribu saja. Masih selamatkan akan kembali. Tepos. Masih selamatkan. Obat kembali. Fandi. Terdipnya banyak kali ini seorang Fandi. Tak mau membuang poin sia-sia. Pelan namun pasti jatuh di bidang yang kosong. Poin kembali untuk Tunas Muda. Di sana masih ada seorang duet. Duet lepas sudah terima ketok. Angkat kembali Karyo. Gagal kali ini nampaknya seorang ketok. Pasti merengkong. Kembali ke lapangan. Di sana masih ada seorang duet. Duet akan sudah terima ketok. Angkat kembali. Langsung disabar. Angkat kedua kali ini Karyo. Keras kali ini sabaran dari seorang Karyo. Dan poin kembali untuk tim SPC. Di sana masih ada seorang Karyo. Karyo tiba-tiba akan sudah. Dengan gajah setia kali ini. Akal kali ini dengan banyak rasib yang diberikan oleh seorang Reza. Poin bertambah kembali untuk SPC. Karyo kembali, terima, angkat sepa kali ini, Zaki. Masuk kali ini namanya, Oswald dan poin kembali untuk tim Tunas Muda. Kembali di sana masa dari saat, terima pecah dari Tepos. Pelan namun pasti kali ini sabar dari seorang Tepos. Satu di bidang yang kosong. Satu angka lagi untuk SPC. Di sana masih ada seorang Kebo. Lakukan sudah. Terima angkat kembali ini. Hanya ditipu. Tertik kali ini nampaknya seorang Fadi. Tak mau membuat poin sia-sia. Dua. Poin untuk Tunas Muda. Di sana masih ada seorang Fadi. Tiba-tiba kali ini lakukan sudah. Terima tepos angkat kembali. Tepos. Keras kali ini sabar seorang Tepos. Namun terbentuk dan menambah menit
kudi poin dari Tunas Muda. Masih ada seorang Fandi. Fandi akan segera terima karyo angkat kembali. Gagal itu tandanya di setiap ketiga. Diberikan oleh ESP.